Polisi resmi melarang hiburan organ tunggal memainkan musik remix di wilayah kota Palembang, Sumatera Selatan. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Patroli. Selanjutnya ada program Fokus bersama Sheila Purnama. Saya Nurul Cinta pamit, berikut liputannya. Dentuman musik remix seperti ini tidak diperkenankan lagi diselenggarakan di acara hajatan di Palembang, Sumatera Selatan. Seperti di sebuah cagar wisata budaya yang terletak di Kampung Kapitan. Sontak, petugas bertindak menghentikannya. Musik bernada cepat dan keras itu dinilai rentan penyalahgunaan narkoba dan rawan memicu keributan. Untuk itu, pihak Polrestabes Palembang juga akan lebih selektif memberi izin keramaian. Masih banyak musik remix yang notabene sebagai kedok dari pengguna narkoba jenis ekstasi yang salah satu tool atau perangkat untuk menimbulkan rasa energik atas konsumsi narkoba tersebut dengan menggunakan musik salah satunya. Masyarakat yang menggelar hiburan organ tunggal diimbau menggunakan musik yang lebih pantas. Jika tidak, polisi akan bertindak tegas membubarkan acara. Dedi Ruansyah melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan.